Mohon maaf, Gusti Fatih dan Senopati. Sang Prabu meminta Gusti Fatih dan Senopati menghadap. Silakan Gusti. Jurmuring. Dia mungkin bertanya tentang usaha kita menggagalkan pertapa itu. Sepertinya inilah waktu yang tepat untuk kita mengambil sikap. Berhati-hatilah. Apa kalian tahu kenapa aku panggil? Mohon maaf, Gusti Prabu. Kami belum tahu. Bodoh! Apa kalian lupa dengan tugas yang aku berikan? Seharusnya hari ini dan sejak kemarin-kemarin, aku sudah mendapatkan kabar gembira dari kalian. Sebab kalian berhasil menggagalkan tapa beratanya. Tapi ini sudah hampir satu purnama dan kalian tenang-tenang saja. Semua ini karena kebodohan kalian. Dan kalian berdua akan segera menerima sanksinya. Sekarang, ikuti aku. Cudoman, sepertinya ramalan itu akan benar-benar terjadi. Mimpi Kelengan Wolu akan segera nyata dan kejayaan Prabu Segoro akan segera berakhir. Ya, semoga semuanya segera terwujud. Ayo Tapak Musti, kita lindungi calon pemimpin kita yang baru. Ayo. Puji dan puji hamba haturkan kepadamu sang penguasa, sang pelindungku, sang penyembuhku. Hamba sudahi tapa berata hamba dengan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu. Terima kasih telah memberikan hamba satu kesempatan lagi. Hei manusia kecil, seharusnya aku yang bertanya seperti itu. Oh, jadi kau jin penunggu pulau ini? Kurang ajar! Aku, Prabu Segoro Kidul, penguasa laut Kidul,
aku, Mega Parsikman. Dan kau hanya manusia lanjang yang tanpa izin bertapa di wilayah. Bapak Gusti, Senopati Cunobhati, tangkap dia. Maaf Gusti Prabu, wanita itu tidak bersalah dan kami tidak bisa melakukannya. Berani sekali kau menentangku. Awas ini, Mori! Belum saatnya kalian melawan, tapi sudah saatnya.